Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridho di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dekaryadi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kami Dewan Pendidikan Kota Bogor menyelenggarakan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor tahun 2023. Adapun rapat kerja tujuannya adalah mensahkan program kerja yang diajukan dalam proposal menjadi sebuah rencana kerja yang lebih teknis untuk tahun 2023. Dan alhamdulillah dalam rapat kerja tahun ini kami memperluas stakeholder yang kami libatkan. Berbagai OPD kami undang, salah satunya sebagai contoh Dinas Kesehatan, Bapeda, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu tahun ini kami libatkan karena ternyata pendidikan itu tidak hanya lingkup di Dinas Pendidikan tapi juga menyentuh ke berbagai OPD lain. Semoga Dewan Pendidikan bisa memberikan dan meningkatkan kontribusinya ke dalam dunia pendidikan Kota Bogor dan semoga juga menjadi berkah buat semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bogor. Hari ini saya menghadiri rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor tahun 2023. Jadi pengesahan rencana kerja tahun 2023 Dewan Pendidikan Kota Bogor. Tujuannya apa? Perlu diketahui bahwa tujuan Dewan Pendidikan Kota Bogor ini mempunyai rangkaian rencana kerja selama 1 tahun. Tujuannya hanya satu, membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor khususnya. Tentu dengan berbagai macam dinamika permasalahan yang ada. Pertanyaannya, apa hanya Dewan Pendidikan saja? Tidak, semua stakeholder pendidikan yang ada di Kota Bogor. Baik organisasi-organisasi yang bergerak di pendidikan secara berjenjang, kemudian SKPD atau dinas, lembaga teknis yang ada di Kota Bogor ini, yang mendukung konsep untuk peningkatan dari semua sesuai dengan kewenangan. Tujuannya satu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor dengan berbagai macam kendala. Kenapa kendala? Saya bilang sekarang terkait sarana prasarana relatif masih kurang. Itu yang menjadi bahan pemikiran jangka panjang oleh pemerintah daerah. Berikutnya, untuk meningkatkan kualitas itu pola pendidikan pelajar Pancasila
yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Kemendikbudristek secara berjenjang yang harus kita terapkan. Tentu pemerintah Kota Bogor harus membenahi melalui teknis operasional oleh Dinas Pendidikan, baik urusan saprasnya, baik urusan siswanya, maupun urusan gurunya, sehingga harapan kita bisa terwujud apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena apa? Kendala hari ini yang dihadapi luar biasa. Nah, pemerintah daerah menginvestasikan, ya berarti kan memberikan anak ini supaya mereka nanti fight secara individu sesuai dengan zamannya hari ini. Jadi tentu pendidikan ini tidak semata-mata tugas pokok pemerintah, tapi merupakan tugas pokok juga masyarakat, tugas pokok juga sekolah, tugas pokok juga stakeholder yang mendukung itu untuk membina anak-anak kita supaya menguasai literasi mereka, supaya menguasai numerasi mereka, dan membentuk karakteristik yang baik. Nah, ini semua tidak bisa dikerjakan secara parsial oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, tapi ada harus perlu backup dari pihak-pihak luar melalui stakeholder, pengembangan kurikulum dan sebagainya. Nah, termasuk Dewan Pendidikan yang anggotanya pun luar biasa, punya latar belakang pendidikan yang luar biasa dan sebagainya, punya pengalaman yang cukup untuk mengembangkan itu. Nah, ini semua menjadi rencana kerja yang disusun oleh teman-teman kita Dewan Pendidikan dalam rangka merekomendasikan kepada Wali Kota apa-apa yang harus dilakukan secara teknis ke depan. Jadi mudah-mudahan semakin ke sini, semakin membaik kualitas kita, khususnya pendidikan Kota Bogor. Itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Ridho, pamit undur diri, dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.